الحمد لله القوي سلطان الواضح البرهان المبسوط في الوجود كرامه واحسانه. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعدل على نور الانوار وسر الاسرار والترياق الاخيار ومفتاح باب اليسر سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار إذا دان عن الله وإفضاله أما بعد. Saya cintai yang saya muliakan segenap para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatidz, para tokoh masyarakat, para sesepuh, para ajengan, para aparat pemerintah, wabil khusus mudir ma'had Jauharul Huda Al-Mansur, yaitu Kiai Haji Mansur beserta seluruh keluarga besar, para pengajar, para asatidz, asatidzah, para santriwati, yang saya cinta yang saya muliakan, segenap panitia peringatan Walimatul Khitan Muhammad Zamzam Anakda Muhammad Zamzam Musyafa, beserta yang saya cinta yang saya muliakan, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pada pagi hari yang mulia ketika di luar sana mata-mata sedang tertidur lelap, banyak orang-orang sedang terbuai dengan mimpinya, tetapi kalian duduk di sini, kedua mata kalian masih terbuka untuk berzikir kepada Allah, mengingat Allah, berselawat kepada Rasulullah SAW. Kedua mata kalian yang masih terjaga sampai saat ini jam 2 pagi untuk berzikir, untuk bersolawat, untuk duduk di majelis ilmu, demi Allah akan menjadi kedua mata yang kelak di akhirat akan dihalalkan oleh Allah memandang wajah indah baginda Nabi besar Muhammad. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini tempat menjadi tempat turunnya rahmat, tempat turunnya berkat, tempat turunnya hidayah, tempat turunnya inayat. Kenapa? Karena kita duduk di sini bersolawat kepada Nabi, memuliakan Nabi, mengagungkan Nabi, memuji Nabi Muhammad. Saudara-saudara, jangan kalian pikir kalian duduk di sini memuliakan Nabi, Nabi butuh kalian memuliakan dia. Tidak, Nabi Muhammad tidak butuh engkau memuliakannya. Nabi Muhammad tidak butuh engkau mengagungkannya. Nabi Muhammad tidak butuh engkau memujinya. Nabi Muhammad tidak butuh engkau bersolawat kepadanya. Tapi engkau yang butuh memuliakan Nabi Muhammad. Engkau yang butuh mengagungkan Nabi Muhammad. Engkau yang butuh memuji Nabi Muhammad. Engkau yang butuh bersolawat kepada Nabi Muhammad. Ma madahtu Muhammadan li ghasilati walakin padaha kasidati Nabi Muhammad. Aku tidak memuji Nabi dengan syairku, tetapi syairku yang menjadi terpuji karena telah memuji Nabi Muhammad. Aku tidak memuliakan Nabi dengan syairku, tapi syairku yang menjadi mulia karena telah memuliakan Nabi Muhammad. Kita duduk di sini pada malam hari ini menjadi mulia karena baginda Nabi besar Mekah. Mekah menjadi kota yang mulia, kota yang agung, kota yang setiap hari turun 120 rahmat, 60 rahmat untuk orang yang sholat langsung menghadap Ka'bah, 40 rahmat untuk orang, 60 rahmat untuk orang yang tawaf, 40 rahmat untuk orang yang sholat langsung menghadap Ka'bah, 20 rahmat untuk orang yang memakai.
memandang Ka'bah. Jangankan 120 rahmat, satu rahmat Allah saja bisa menghapus seluruh dosa makhluk. Mekah menjadi kota yang mulia, kota yang agung. Kenapa? Karena Mekah adalah kota tempat dilahirkannya baginda Nabi Musa Muhammad. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan Nabi, segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi, maka sesuatu itu akan menjadi mulia. Wulida sallallahu alaihi wasallam yawm al-'ashrin isa'a min syahr al-awwal. Wa sumi'a ma wiladati 'amal fil 'alam min al-Habasha ja'il al-Makkah li hadmi al-Ka'bah. Wa kana fihi filun 'azim fa ahlaka Allahu al-jish. Lihat bagaimana ketika Raja Habasyah datang ke Mekah ingin menghancurkan Ka'bah, Allah turunkan pasukan ababil, burung ababil, Allah hancurkan mereka di hari kelahiran Nabi Muhammad. Kenapa Allah hancurkan di hari kelahiran Nabi? Apakah sebelum Nabi lahir, apakah sebelum Raja Habasyah berangkat tidak bisa Allah hancurkan? Bisa. Tapi kenapa Allah hancurkan di hari kelahiran Nabi? Takriman, bertasyrifan, bertakriman, itu semua untuk memuliakan hari kelahiran Nabi Muhammad. Segala sesuatu berkaitan dengan Nabi akan menjadi mulia. Contoh sekarang waktu sahur, ini sepertiga malam. Sepertiga malam ini adalah saatul ijabah, waktu dikabulkan doa. Allah turun ke langit bumi, Allah turun ke langit dunia dan berkata, hal min ta'ibin, hal min mustaghfirin. Ada yang mau bertobat, aku terima tobatnya. Ada yang mau minta ampun, aku terima, aku ampuni dosa-dosanya. Ada yang mau minta hajat, aku kabulkan hajat. Itu setiap sepertiga malam. Nah, ulama berkata, kenapa sepertiga malam menjadi waktu dikabulkan doa? Karena Nabi Muhammad lahir di sepertiga malam, sehingga waktu kelahiran Nabi menjadi waktu yang dimuliakan oleh Allah, menjadi waktu dikabulkan doa. Paham? Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan Nabi itu menjadi mulia. Contoh, saya potong kambing, saya ambil kulitnya, ini kulit kambing, satu ekor kan? Ayo semangat, satu ekor. Nah, ini saya ambil kulitnya nih. Nah, ini kambing, kambingnya kan, sama kan? Satu ekor kambing saya ambil kulitnya, saya bagi jadi dua, saya bagi dua, sama nggak? Sama gak kulitnya? Dari kambing yang sama gak? Kulit yang sama gak? Yang ini saya bikin sepatu atau saya bikin dompet. Nah, kulit yang saya bikin dompet atau sepatu ini saya pegang, gak pakai wudhu, boleh gak? Boleh. Ditaruh di bawah boleh gak? Boleh. Dibakar boleh gak? Boleh. Ditaruh di belakang boleh gak? Boleh. Dibuang boleh gak? Boleh. Kulit yang satu lagi saya jadikan sampul ayat suci Al-Qur'an. Megangnya boleh kan pakai wudhu? Kalau nggak pakai wudhu boleh nggak? Boleh. Boleh kan taruh bawah? Boleh. Harus ditaruh di tempat yang tinggi, harus dimulia. Membawanya pakai akhlak, membawanya pakai akhlak. Sama nggak kulitnya? Sama. Kenapa cara perlakuannya berbeda? Padahal dari kulit yang sama. Kenapa yang ini menjadi mulia? Yang ini menjadi mulia karena menyatu dengan sesuatu yang mulia, berhubungan dengan sesuatu yang mulia. Apa itu? Al-Qur'an. Alam taro jildal hakira mugabbanan bintadofi lama ansara jildal mushafi. Tidak pernah kau melihat, engkau mendengar kulit-kulit yang tidak berharga, kulit yang tidak bernilai, dicium di mulut-mulut, ketika kulit itu menjadi sampul daripada ayat suci Al-Qur'an. Nah, kita ini kulitnya, Al-Qur'annya adalah baginda Nabi besar Muhammad. Jadi kita duduk di sini menjadi mulia karena baginda Nabi besar Muhammad. Itu pertama. Paham? 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 Kayaknya dalam masa.
tadi berangkat dari tadi sore ceramah ini, saya masih semangat. Ini kalian terus nggak semangat begini? Saya tanya, paham nggak? Paham nggak? Paham. Nah, kita ngaji, kita ngaji, ngaji. Anggap aja lagi ngaji, lagi ngaji ceramah. Yang kedua, saudara-saudara, kita duduk di sini dalam rangka walimatul khitan. Kita diundang oleh sahibul hajat, diundang oleh sahibul bayt. Untuk apa? Untuk mendoakan anak yang dikhitan agar menjadi anak yang soleh. Khitan itu, saudara-saudara, dalam hadis dijelaskan ikhtatana Ibrahim fahuwa ibnu tamanina sanatan fahtatana bin kudum. Ayo semua ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Serang-serang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhtatana Ibrahim fahuwa ibnu tamanina sanatan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, beliau dikhitan pada umur 80 tahun, dan beliau dikhitan menggunakan kapal. Jadi yang pertama kali dikhitan adalah Nabi Allah Ibrahim. Jadi khitan ini milah Nabi Allah Ibrahim. Ajarannya Nabi Allah Ibrahim. Apa ajaran Nabi Ibrahim? Millata Ibrahim, millata Ibrahim hanifah muslimah wa makana minal musyrikin. Ajaran Nabi Allah Ibrahim ajaran yang lurus, ajaran yang selamat, ajaran Islam, dan bukanlah ajaran yang menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah terus bagaimana dengan Nabi Muhammad? Ikuti saya. Wulida sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau lahir. Beliau lahir dalam keadaan bercela. Dalam keadaan telah dikhitan. Dalam keadaan telah dikhitan. Dan dalam keadaan telah putus tali pusarnya. Jadi Nabi Muhammad lahir, beliau sudah dikhitan. Beda dengan nabi-nabi dan rasul yang lain. Tapi isyarat khitan telah ada dari zaman Nabi Adam alaihissalam. Coba perhatikan, ini yang saya sampaikan semuanya ini. Isyarat khitan telah ada di zaman Nabi Allah Adam. Nabi Allah Adam alaihissalam Allah turunkan di India. Dari surga Allah turunkan ke bumi, tepatnya di India, di bawah kaki gunung Himalaya. Siti Hawa dicegah, iblis di Basra. Selama 450 tahun Allah belum terima taubat Nabi Allah Adam alaihissalam. Padahal dia masuk, Nabi masuk, Nabi Rasul itu masuk. Nah, Nabi Allah Adam nazar, ya Allah, kalau engkau terima taubatku, aku akan mengorbankan sebagian anggota tubuhku. Aku korbankan untukmu. Akhirnya ketika di Mekah, Allah terima taubat beliau. Berkata, wahai Adam, laksanakan nazar, yaitu korbankan sebagian anggota tubuhmu untuk apa itu? Kulfah, ujung kemaluan laki-laki. Itulah. Jadi kalau khitan bagi laki-laki yang dikhitan adalah kulfah. Ini ilmu, bukan omong jorok. Kulfah, ujungnya. Nah, kalau bagi perempuan yang dikhitan adalah badr, apa? Bagar. Jadi kalau laki-laki kulfah, kalau perempuan bagar, sama ujung kemaluan. Tapi kalau bagi perempuan, hukum mengkhitan
kalau motongnya kebanyakan itu hukumnya makruh. Kenapa? Karena bisa mengurangi syahwat dan hawa nafsu. Makanya coba lihat orang-orang barat, lihat perempuan-perempuan barat, perempuan-perempuan kafir yang tidak disunat, nafsu mereka besar. Kenapa? Karena mereka tidak disunat. Mereka main dengan laki-laki, bosan dengan laki-laki. Mereka biseksual dengan perempuan, bosan dengan perempuan, dengan binatang. Kenapa? Karena tidak disunat. Makanya kita duduk di sini tuh untuk mendoakan anak yang disita, anak kita yang disita ini menjadi anak yang soleh, yang adil, yang adil, yang zahid, yang waris, yang bisa mengikuti milah Nabi Allah Ibrahim. Bagaimana milah Nabi Ibrahim? Ajarannya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam menjadi kekasih Allah. Tiga perkara. Yang pertama, Nabi Ibrahim lebih memilih perintah Allah daripada perintah selain Allah. Ketika Allah perintahkan wahai Ibrahim, sembelihlah Ismail untukku. Apakah Nabi Ibrahim berkata, ya Allah, kenapa kau memerintahkan aku untuk menyembelih anakku selama berpuluh-puluh tahun, selama bertahun-tahun aku tidak punya anak. Ketika aku punya anak, lagi aku sayang, lagi aku cinta, terus engkau suruh aku sembelih. Apakah Nabi Ibrahim dulu begitu? Ya. Ketika mendapatkan perintah untuk menyembelih Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, sami'na wa ata'na. Saya dengar ya Allah dan saya laksanakan. Pergi Nabi Ibrahim ke anaknya yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Wahai anakku, semalam Tuhanku, apa Tuhanku berkata kepadaku dan memerintahkanku untuk menyembelih. Seorang anak yang soleh, seorang anak yang taat kepada Allah, apakah dia berkata, wahai ayah, kenapa kau tega ingin menyembelihku? Wahai ayah, aku anakmu, kenapa kau ingin menyembelihku? Apakah Nabi Ismail berkata seperti itu? Apa jawaban Nabi Ismail? Jika kau itu perintah Allah, perintah Tuhan, maka laksanakan wahai ayah. Pergilah ayah dan anak yang taat dan patuh kepada Allah. Pergi di tempat persembelihan. Ketika mau disembelih, Nabi Ismail berkata, wahai ayah, aku punya tiga permintaan. Yang pertama, tolong tajamkan pisaumu agar aku tidak merasakan sakit ketika engkau sembelihnya. Yang kedua, tolong palingkan wajahku dari wajahmu, karena aku khawatir kalau engkau menyembelih sambil melihat wajahku, nanti engkau kasihan kepada aku iba sehingga engkau tidak jadi menyembelih. Yang ketiga, tolong lepas pakaianku agar tidak ada darah yang muncrat, yang jatuh ke pakaianku, sehingga nanti ketika ibu melihat darahku, ibu akan merasa sedih. Coba kalian lihat bagaimana seorang anak dan ayah yang taat patuh tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran dari kekhidmatan yang merupakan ajaran Nabi Muhammad adalah kalian sebagai orang tua untuk mendidik anak-anak kalian dengan pendidikan baginda Nabi Muhammad. Coba kalian lihat saudara-saudara, sekarang akhir zaman, fitnah di mana-mana, kerusakan di mana-mana, kemaksiatan di mana-mana, LGBT di mana-mana, homo, lesbi, transgender, mabok di mana-mana, peraturan di mana-mana, anak-anak muda rusak. Coba kalian lihat bentar lagi ini malam tahun baru. Malam tahun baru sebentar lagi. Habis malam tahun baru ada hari Valentine di Indonesia. Bukan orang Buddha, bukan orang Hindu, bukan orang Katolik, tetapi abna'ul muslimin wal muslimat, putra putri Islam, anak-anak Islam. Ayo saya tanya, jawab yang jujur. Di luar sana, di Indonesia, yang paling banyak maksiat agama apa?
yang terjadi. Ini kenyataan. Pertama, bapak-bapak, kalian sebagai seorang bapak, bukankah Allah berfirman dalam Al-Quran, "Qul anfusakum wa ahlikum nar." Jagalah diri kalian. Jagalah diri kalian. Keluarga kalian, anak istri kalian. Dari apa? Dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Abdullah bin Mas'ud berkata, maksudnya apa? "Qul anfusakum wa ahlikum nar." Alimuhum wa antimuhum di diri mereka. Ajari mereka. Kalian bapak-bapak memang sekarang saya tanya, kalian kerja itu untuk apa? Jawab. Ayo, jawab bapak-bapak. Kalian kerja cari nafkah buat kasih makan siapa? Yang keras buat apa? Anak istri. Buat kasih makan anak istri. Kasih makan jasmani ya kan? Kalau kewajiban kalian hanya memberi makan jasmani anak istri saja, apa bedanya kalian dengan binatang? Kalian belum bangun, binatang sudah bangun duluan cari makan buat anak-anak. Ada yang lebih wajib.